Halo Nexter dan pembaca setia Jabar Pabis Mokong. Kita mencoba menengok sebuah infrastruktur baru, yakni jembatan penghubung antara Kecamatan Walet ke Kecamatan Pasaleman. Ini dia, jembatan yang awalnya jembatan gantung, kini telah disulap menjadi jembatan, boleh dibilang jembatan semi permanen ya, karena menggunakan konstruksi jembatan gantung juga di awal-awal dan di akhir-akhir menggunakan konstruksi beton. Baik, kita lihat dan kita tengok. Sudah ada spanduk calon juga. Nah, jembatan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 ya, atau mobil. Hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, motor, sepeda, dan pejalan kaki. Nah, sedangkan jembatan lama, full jembatan gantung, bisa kita lihat sudah sangat memprihatinkan kondisinya, dan ini sempat kita publis juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita menyeberangi sungai Cisanggarung, Nexter, dari Kecamatan Walet menuju ke Kecamatan Pasaleman. Kembali ditutup dengan konstruksi beton. Oke, kita lihat. Oke, demikian saya sampaikan fakta infrastruktur terbaru di sini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.